Lepas tahidul kafirina awliya amin.
Terima kasih kepada Ibu Heri dan perwakilan Ketua Bangsa ayat 142 sampai 147. Semoga bagi yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya mulai di satu terakhir tidak ada sama ya, tapi ada pembelajaran taksi dengan metode edukasi yaitu Indonesia Learning Quran yang akan dipandu oleh Ibu Dina. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kebunan yang kami buat selama sebelum dalam kebunan yang sudah dikhusus pemirsa yang namanya Mayar Nabu Farayubillah Mayar Nabu Farayubillah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu jemaah yang telah hadir. Yang terhormat kepada UIN selaku pembina, hamba hadir di sini, kepada Ketua Majelis Taklim beserta jajarannya, terima kasih, dan ibu-ibu yang super semangat belajar mengaji, masya Allah, alhamdulillah ya. Saya di sini grogi ada subuh tau subuh. Ada yang lebih mahir di sini ya, Umi, bukan Umi ya, bukan menggurui, tapi sharing atau saya mungkin lebih dulu mengenal hasil metode yang ini dan saya coba sharing kembali kepada ibu yang mahir di Putrako. Sebelumnya tadi sudah disampaikan singkatan dari ILQ. Dari apa ibu? Indonesia Learning Quran. Iya. Tafsir metode ILQ ini tafsir yang kalau sekarang mah istilahnya up to date atau terbaru. Jadi metode tafsir ini adalah penggabungan dari metode-metode sebelumnya. Kalau metode-metode sebelumnya ada cara mengeja atau membaca ikro atau tahsin di air, nah ini disempurnakan kembali. Jadi yang baiknya diambil, yang kurang tepatnya dipangkas gitu ya. Jadi lebih dirinci lagi. Metode yang ini tagline-nya jangan tegang, karena tagline-nya mudah dan menyenangkan. Jadi ibu-ibu dilarang tegang di sini ya. Harus senyum karena nanti kita ada sedikit bernyanyi supaya mudah diingat. Ini tuh huruf apa? Oh iya, bernyanyi ternyata begini cara bacanya. Insya Allah nanti akan lebih menyenangkan. Metode yang kini kita menggunakan Mushaf Utsmani atau yang kita kenal dengan Quran Madinah. Jadi levelnya sudah bukan taraf nasional, tapi internasional. Jadi kalau pakai Mushaf Madinah, saya bawa semua. Mushafnya cetakannya isinya sama, tidak ada bedanya. Tapi ini digunakan untuk mempermudah kalau kita amin ya, amin dulu. Siapa tahu di sini nanti ada yang pergi ibadah haji. Kalau haji mana itu? Di mana? Di sana itu Quran itu banyak. Mau ya kayak begini ya, di mana-mana berserakan, boleh dibaca. Tapi ketika kita biasa menggunakan Al-Qur'an metode atau versi Indonesia, ketika kita baca yang sudah mahir pun ternyata ketika kita baca agak linglung, meskipun bisa ya. Oh ini begini. Nah, kita akan mengenalkan Mushaf Utsmani. Jadi cara belajarnya dengan menggunakan Mushaf Utsmani.
Sebelum ke materi, alhamdulillah di sini tadi teh saya agak pesimis. Ya Allah, ini kira-kira ibu-ibunya pada hadir nggak ya? Biasanya kalau tes di desa mereka sesuatu gitu, sesuatu teh ada yang bilang ah takut di tes, ah takut di didi-didi gitu lah ya. Jadi saya tuh dari tadi, tapi optimisnya kalau sedikit, alhamdulillah berarti semakin banyak yang menempel, saya bisa menyimak satu-satu. Kalau sedikitnya, kalau banyak juga alhamdulillah. Berarti ibu-ibu semakin banyak yang semangat, banyak yang sadar untuk belajar Al-Qur'an. Ini depan ada tulisan alasan orang tidak belajar Al-Qur'an. Alasan. Ini bukan tulisan. Aduh, sebentar, aku ingin menjelaskan. Alasan orang tidak belajar Al-Quran. Ibu-ibu boleh sambil dicatat. Kenapa saya minta, makanya saya sambil berdiri, saya sambil menulis. Kalau bisa itu dicapnya oleh diri sendiri atau oleh orang lain?
ternyata bisa itu cuma sekedar bisa huruf alif. Merasa sudah bisa, jadi jika mengulangi belajar Al-Quran seperti halnya ini pengalaman saya ya. Sebelum ikut training atau TFT, training for primary di LK ini, pengen mengenal lagi metode tasmi. Ternyata, subhanallah, banyak sekali ilmu saya yang ketinggalan. Jadi secuil, oh ternyata ada ilmu baru, oh ternyata begini, oh ternyata. Jadi ketika kita semangat mengaji atau menggali terus, ternyata kita teh yang selama ini dikira udah 100, ya ternyata cuma 50 gitu ya. Jadi kalau merasa sudah bisa mah, kak di situ nilainya. Yang terakhir ini yang malu untuk belajar. Yang setuju? Tenang. Yang keenam malu untuk belajar. Malu saya mau belajar Al-Quran. Takut dites. Takut ditunjuk. Ibu coba baca. Ibu coba baca bismillah. Itu sudah terbiasa. Aku namanya belajar. Yang selanjutnya judul baru ibu. Ini kenapa saya sampaikan di awal? Penting karena buat kita untuk motivasi di awal untuk nanti kedepannya konsisten belajar Al-Quran. Kiat sukses belajar Al-Quran. Tadi alasannya sudah dipaparkan. Sekarang kiat sukses belajar Al-Quran. Gak apa-apa ya, gak ditulis tapi setidaknya ada kabur. Satu. Nih, ini yang perlu ibu tanamkan, perlu kita tanamkan. Kiat sukses belajar Al-Quran. Satu, ingin bisa tanpa pasar. Jadi ibu-ibu di sini, afirmasi diri, kuatkan dulu. Saya belajar tasbih ingin bisa tanpa dipaksa. Saya enggak enak hadir ke kamu mesti dapat ada UNN misalnya. Nanti kalau enggak kelihatan nah itu luruskan lagi niatnya. Mumpung belum dimulai jadi luruskan lagi ya. Ini bisa tanpa dipaksa. Yang kedua, mulai belajar sekarang, mulai belajar tanpa menunda-nunda. Ada kesempatan, ayo belajar. Jangan nanti mah tahun depan usia 40 wah nanti ya nanti lah minggu depan pas ulang tahun ya. Yang ketiga, yakin bahwa bisa membaca Al-Quran. Kalau ibu di sini tadi yang pesimis, aduh emang kayaknya gak akan bisa ya belajar tasbih. Ayo kuatkan lagi, yakin bahwa bisa membaca Al-Quran. Coba sama-sama ini juga, yakin bisa membaca Al-Quran. Nah, itu kenapa harus diucapkan, biar menguatkan kita kalau kita itu harus bisa. Jangan berkat kalimat pesimis itu tidak bisa, tapi yakin bisa membaca Al-Quran. Yang keempat, semangat belajar mengikuti dan mempraktekkan materi. Semangat belajar mengikuti. Semangat belajar mengikuti dan mempraktekkan materi. Nih, kita harus semangat ya nanti kalau ketika saya minta tolong. Karena kalau tasbih sudah bisa kayak kajian seperti Ustaz yang lain satu arah, tapi kalau
Ada yang terlewatkan. Ada tiga tahapan. Setiap tahapnya ada ujian level. Jadi nanti kalau misalkan dari ibu-ibu yang ada di sini ada yang kurang tepat bacaannya, akan diulang terus sampai bisa. Saya tak akan ngasih satu-satu, tapi kalau yang mau boleh. Kita metodenya sama-sama, ayo sama-sama. Tapi kedengeran ya, kalau ada yang mengucapkan yang tidak betul, akan diulangi terus. Jadi belajar tasbih atau belajar Al-Quran itu harus apa tadi? Bersabar karena semua berproses. Yang terakhir yang paling penting, kita juga harus minta kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah agar senantiasa dimudahkan. Berdoa kepada Allah agar senantiasa dimudahkan. Kalau semua tahapan tiap sukses ini kita laksanakan, insya Allah Allah akan mempermudah. Nah, sekarang kami sudah mulai tahap materi. Ibu-ibu sudah siap ini? Coba saya tanya. Ibu-ibu sudah siap? Siap. Tadi kan kalau ya kalau belajar tasbih harus tepat ya. Ketika saya bertanya, ibu harus menjawab. Saya putar balik ya. Ibu-ibu maaf saya ikut ini ya. Di sini pertama adalah kita tahap satu. Kita akan mengenal huruf asli atau huruf yang sebenarnya. Ini huruf apa namanya? Hijaiyah. Betul. Sebelum saya contohkan, bisa ibu-ibu bacakan bareng-bareng dari huruf. Jin. Jin. Jin.
dor, po, dor, air, goin. Ini bukan gin, bukan gin. Karena hurufnya go, iya, nun. Jadi matrim, goin. Coba air, goin.
Mau coba nyanyi? Coba, biar makin semangat. Apa tadi titiknya sama-sama ya, ya pasti jayanya titiknya. Mari, mari kelompok 3.
Soalnya kalau yang nggak hadir bisa nanti. Nanti bisa nonton di YouTube. Ulangi, ayo. Gimana sekarang? Satu, dua, tiga.
yang kedua lagi. Si. Kelompok keempat. Depan. Ayo maju. Aku maju ke sana. Yang tadi
pulang kalau ibunya mau ke depan. Nggak konsentrasi, kenapa tidak dapat nambah ilmu ya? Hamzah. Bukan Hamzah. Hamzah. Ada yang mengira Hamzah? Dengan benar. Karena orang yang kan bisa membaca Al-Quran hanya sekedar
membaca tidak betul nomor hurufnya, cara keluar hurufnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, ada yang mau tanya? Nanti kita share. Channelnya itu kayak nanti di share karena ini belum diupload. Nggak ada yang bertanya mengenai yang disampaikan? Umi kenapa nggak dalam alif? Lam alif. Ada yang bisa menjawab? Lam sama alif. Lam alif itu karena dua huruf yang disatukan lam dan alif. Jadi huruf hijaiyah asal ini adalah yang tadi kita belajar. Ibu, ibu Nabila, saya Milo kan? Milo kan? Mary Nisa Rasulullah. Nah, huruf hijaiyah. Nama lengkapnya Mary Nisa Rasulullah. Begitupun huruf hijaiyah punya nama asli, nama lengkap kayak tadi. Nama aslinya Sod, Gol. Ketika ditambahin huruf apa tanda baca di atas atau mana jadi Gol. Kalau di bawah jadi Di. Kalau huruf yang atas 9 jadi Du. Nama asli tetap disampaikan. Nama lengkap atau nama asli ibu adalah Ibu Mary Lisa Rosita. Dipanggil nama Raina Lisa. Ini juga kalau dipanggilnya, kalau udah dikasih simbol jadi Wa, atau jadi Wi, atau jadi U. Jadi ini mengenalkan huruf aslinya. Masya Allah, bagus pertanyaan. Ada lagi? Cekak. Berarti Mimbar Payungnya dites ya. Jadi mohon sebelum kesini dibuka dulu ya, kan sudah dicatat. Sudah dicatat, kalau boleh nanti dibuka dulu. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah mutlak dari kekeliruan saya, kekurangan saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Rina yang sudah menjelaskan gimana cara mengapa mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Sekarang jadi apa Bu ya? Begitu gak salah ya. Baik, untuk mengakhiri kepada ini, mari kita tutup dengan baca istighfar 3 kali dan doa penutup masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.